Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Apa kabar Pak Deni? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ya ginilah Bu. Kenapa Pak? Nah, saya kan udah nyampaikan ke Ibu tuh kemarin di WA ya ke, ke Ibu iya, tuh. Pak. Saya ini gimana Bu ya? Saya ini jadi buru ada masalah gitu Bu ini dengan anak nih Bingung saya juga ini. Bu makanya saya menghubungi ke Ibu loh Bu. Oh, begitu, maaf ini mengganggu, ya, Bu, ya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Kemarin saya sudah dapat dari Bapak. Mohon maaf, ya, Pak, ya, kemarin belum bisa saya respon, Pak. Dan baru kali ini saya ada waktu, Pak, ya. bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Bapak. Bapak ceritakan secara detail masalah ya yang tadi. Bapak hadapi? Ya, itu tadi, Bu. Masalahnya tadi anak-anak itu siswa, ya. bilangnya bahasa Inggris sulit, ya, Iya, dengan siswa bilangnya saya ngajar di kelas 7, bukan bahasa Inggris itu bilangnya susah katanya. Belum lagi, padahal saya kurang apa loh bu ke mereka ini. Kadang saya udah kasih latihan, mereka nggak ngumpulkan tugas itu bingung ke sayanya juga jadinya bu. Hmm. Kadang mau marah-marah gitu bu jadinya bu. Tapi saya tekan kan nggak enak gitu bu kalau marah-marah. Gitu. Iya pak. Ya, Lalu iya, udah saya tagih tugas tuh tetap aja gitu nggak ngumpulkan. Iya. Iya pak. Saya bisa merasakan, Pak, ya, apa yang uh, Bapak rasakan. Saya juga sama, Pak, pengalaman jadi guru juga, ya, uh, berhadapan dengan siswa. Pastilah, Pak, ya, seperti itu. Begitu, jadi uh, harapan dari perbincangan kita ini apa, Pak? Tujuan dan harapannya, saya sih maunya Buya, anak-anak itu ya, ada jalan keluar lah, gitu, Buya. Gimana sih supaya anak-anak itu bisa, bisa senang lah, gitu, Bu, Pak, bisa ngerjakan tugas lah yang saya kasih mereka tuh nggak bilang bahasa Inggris itu sulit, mereka juga maulah gitu kan senang begitu saya tuh minimal senang mereka tuh belajar bahasa Inggris gitu Bu maunya saya tuh oh begitu Pak. Sebelumnya Bapak sudah tahu belum penyebab mengapa mereka menganggap pelajaran bahasa Inggris itu susah begitu Pak? Sudah tahu belum Bapak penyebabnya? Kayaknya Bu karena mereka kan kelas 7 ya kalau di SMP tuh kayaknya Dulunya di SD-nya itu mereka nggak ada bahasa Inggris, Bu. Jadinya pada saat ke SMP itu jadi hal baru gitu, Bu. Jadi saya tuh eh, harus ngajarnya dari awal gitu, Bu. Jadi ya itu menurut mereka itu hal baru bahasa Inggris, Bu. Hmm, selain eh, hal baru yang mereka anggap gitu ya, bahasa Inggris ini ada hal baru di SMP, ada lagi tidak, Pak, penyebab lainnya, Pak? kayaknya mereka itu enggak ada basicnya, bu. nggak ada dasarnya, kayaknya seperti itu sih, Bu. Ya, hmm. karena mereka itu jadi merasa sulit, gitu Bu. Sulit begitu, ya Pak? Ya, eh, apakah dengan eh, penyebab yang sudah Bapak amati begitu, ya? Eh, apakah Bapak sudah punya cara, Pak, atau langkah begitu? Bagaimana cara menghadapi atau menangani siswa tersebut? Ya ada sih bu di beberapa kelas gitu ya. Saya dulu itu pernah yang tahun kemarin tapi ibu ya. Jadi ya, saya itu ya. meng mengikuti pembelajaran menggunakan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi bu. Uh, mereka itu kan jadi saya itu memetakan materi begitu bu dibagi menjadi beberapa ada yang muda ada yang low, ada yang medium, ada yang high gitu ya, ada yang sukar gitu, yang tipikal gitu ya. Jadi uh, dengan membagi seperti itu kayaknya dulu tuh. Lumayan, Bu. November, efek gitu ya, karena hmm. si anak itu jadi, oh, ini teh mudah gitu ya, menyesuaikan dengan porsi mereka, kemampuan mereka gitu, Bu. Kayaknya, hmm saya sangat tertarik sekali, Pak, dengan eh, yang Bapak sampaikan barusan, pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya, eh, kalau dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau melihat rating, Mbak, Pak, ya. Waktu itu berapa persen kira-kira Pak dampaknya dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Kayaknya sekitar 75 persen lah Bu ya. 75 persen ya. ya. Hmm. Bagus juga ya Pak ya peningkatannya ya. Uh, bagus Bu karena mereka hmm. kan dari nol. Jadi hmm. mereka merasa oh mudah gitu Bu belajar yeah. berdiferensiasi. Karena sesuai yeah. dengan kemampuan mereka waktu itu saya hmm. pemetaan Menurut Bapak nih? Adakah cara lain Pak selain pembelajaran berdiferensiasi yang bisa membuat menarik minat siswa begitu? Ada sih Bu, pernah waktu itu ya, mungkin saya lupa gitu ya. Mereka tuh bilang Mau belajarnya di outdoor gitu bu, Pak hmm. katanya Mister jangan terlalu di indoor terus atau di dalam ruangan, katanya gitu kan sekali-sekali di bawah pohon begitu bu, katanya atau bisa mereka kata katanya langsung katanya kayak membuat apa gitu ya di luarnya, jadi udara segar mereka nggak mumet begitu bu, mau mereka seperti itu kayaknya belum saya coba kayaknya bu. Oh. Jadi sebelumnya Bapak tuh sudah punya cara begitu ya, namun belum dilaksanakan begitu ya Pak ya? nah itu dia kayaknya ini baru terbuka loh bos saya sekarang ya kayaknya nanti akan saya coba kayaknya ini pembelajaran berdiferensiasi hmm. di mix dengan pembelajaran di autor begitu bu ya kayaknya langkah-langkah yang tersebut yang menurut bapak berhasil itu kapan nih Baik. akan dilaksanakannya Nah, uh, sepertinya sesegera mungkin Bu ya, saya inginnya hmm. mereka itu senang pelajaran bahasa Inggris itu Bu ya. Mungkin cuman ya enggak tiap hari kayak pelajaran di outdoor paling ya sebulan sekali kalau di outdoor-nya. Kalau diferensiasi kan perlu proses juga Bu ya. Betul, paling ya, ya ya mungkin saya bisa seminggu sekali itu Bu ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran saya atau lesson hmm. plan. Kira-kira hmm. Pak, uh, adakah dukungan bentuk dukungan dari yang lain Pak untuk mendukung pembelajaran yang katakanlah menyenangkan begitu Pak untuk siswa Bapak. Ya akan inginnya itu memanfaatkan media Bu ya, media atau era digital sekarang kan Bu bisa diakses gitu dengan mudah. Inginnya seperti itu sih Bu. Jadi seperti pemakai infocus, anak juga bisa mengakses dengan sendiri menggunakan perangkat komputer atau laptop atau apapun begitu Bu. Jadi mereka kan senang gitu ya Bu. Begitu juga dengan fasilitas dari sekolah sih Bu intinya. Kan oh, kalau pembelajaran bahasa Inggris ini kan menggunakan digital ini sepertinya akan menyenangkan bagi anak sih Bu. Iya. Nah dari pembicaraan kita Pak, dari awal sampai akhir ini gitu ya, eh, bagaimana nih perasaan Bapak Pak? Lumayan Bu, sedikit lega gitu ya, karena saya ada terobosan-terobosan dari yang sudah saya sampaikan begitu Bu ya, yang akan saya nanti coba aplikasikan gitu. Semoga bisa segera diaplikasikan Pak ya, dan saya berharap langkah-langkah eh, yang Bapak lakukan berjalan dengan lancar. Dan saya tunggu, Pak, kabar baiknya, Pak, ya. Semoga baik, nanti kita Ibu. bisa ketemu lagi dan saya mendapatkan kabar yang baik dari Bapak, ya. Saya tunggu. Baik, ya. Ibu. Saya ya. sangat senang sekali, loh, Bu, bisa berbincang dengan Ibu. Saya sekarang Masalah jadi lega apa, yang tadinya Saya juga pusing. sangat senang, Pak. Iya, jadinya pusing. Sekarang sekali. terbantu dengan Ibu. Ide-ide saya jadi muncul lagi, loh, Bu. Sekarang terima kasih Allah, banyak, Pak. Lho, Bu. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang, Pak. Anggapan saya bisa kan menghubungi ibu lagi kan suatu Is, saat? Bisa, bisa. Ya, silakan, silakan, Pak. E, mungkin ada lagi yang akan Bapak sampaikan atau sudah cukup? Kayaknya cukup, Bu. Cukup, cukup sudah. Iya, ya, Alhamdulillah. Sudah cukup, okay. Terima kasih, ya Pak ya. Saya juga sangat senang ya, sekali Pak kasih. berbincang dengan Bapak. Jadi saya juga dapat masukan, Pak. Alhamdulillah. Baik, ibu terima ya. kasih banyak. Mohon maaf setelah mengganggu. Sama-sama, Bapak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu